Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Jadi apa kamu tinggal satu lagi beli susu ya? Iya. Beli susu dulu. Ke apa? Kan yang pokoknya susu kan? Iya. Kalau udah beli susu udah tenang kan? Iya. Jadi berapa tadi kak? Kamu jualannya saya bayar. 100 berapa tadi? 124.000. 100. Berapa harganya? Enggak tahu, soalnya jarang beli susu. Terus yang beli siapa? Mama. Beliin semuanya. Iya. Berapa? Empat. Jadi sudah punya 4 susunya? Iya. 4 cukup untuk berapa minggu? Enggak, mingguan, paling juga bulanan. Oh, bulanan. Iya. Jadi 4 itu cukup untuk bulanan? Iya. Jadi sekarang kebutuhan bulanan orang tua kamu cukup? Udah, iya. Udah punya beras? Iya. Udah punya minyak goreng? Iya. Punya ikan? Iya. Punya telur? Iya. Punya susu? Iya. Punya pempes? Iya. Ya kan? Berkah dari apa itu cukup? Dari gak malu. Iya, berkah dari kamu bekerja keras. Iya. Kalau kamu nggak bekerja keras, nggak akan ada tuh rezeki. Kalau kamu nggak keluar rumah, kamu nggak jualan, nggak akan ada rezeki. Iya. Ya, jadi itu lahir dari kamu bekerja keras. Jauh nggak dari sini rumah? Jauh banget. Oh, jauh banget. Oh, rumahnya jauh banget. Iya, kalau pulang juga kadang pakai angkot, kadang jalan. Oh, kamu kalau pulang kadang pakai angkot, kadang jalan kaki. Iya. Jalannya ke sini lewat sungai sini? Iya. Enggak. Kalau jalan kaki lewat masuk Surya Cigadung. Ini kota bagus loh, pinggirnya sungai bagus. Kalau sungainya ditata bersih, keren ya. Gang-gangnya ditata rapi. Keren sebenarnya tuh ada sungai di kota, sungai masuk ke kampung di halaman rumah loh. Cakep banget. Kamu dari sini ke tempat tadi jalannya kemana? Jalan rumah Surya Cigadung. Enggak kan kita ke tadi di Cigadung nih ketemu nih. Iya. Kamu dari rumah ke sini jalannya kemana? Ke situ tuh. Masih jauh sih, di sini mah enggak kelihatan. Lewat sungai itu? Iya. Seberang. Rumahnya kontrakan apa rumah kontrakan? Udah kontrakan. Hah? Kontrakan. Rumahnya ngontrak? Iya. Emang aslinya ibunya dari mana kok ngontrak? Dari Sompi, ayah dari sini. Oh, ibunya dari Gang Sompi? Iya. Bapaknya dari sini? Iya, dari Subang, dari BBC. Rumahnya ngontrak? Iya. Jadi tiap bulan harus mikirin beras, kontrakan, minyak goreng, iya, kebutuhan rumah, sekolah, biaya kontrakan, iya, sedangkan kerjaannya nggak ada? Iya. Jadi adik kamu berapa, satu? Empat. Empat, tiga sama aku satu. Oh, satu kelas berapa sekolah yang tadi? Yang ke satu aku kelas 1 SMP, yang kedua kelas 3 kelas 4 SD. Yang ketiga belum sekolah, masih umur 4 tahun. 4 tahun. Yang kelima yang keempat ya itu masih umur 9 bulan. 9 bulan. Ya. Jadi 4. Iya. Punya anak 4. Oh. Jadi problem masyarakat kemiskinan itu selalu itu. Satu, problem jajan. Dua, nggak ada pekerjaan. Ketika jorok di rumahnya. Keempatnya, anaknya banyak. Iya. Iya, iya, terus. Keempat, anaknya banyak. Itu problem. Iya. Yang harus diselesaikan. Oleh siapa? Negara. Bagaimana negara menyelesaikannya?
negara menyelesaikannya adalah mengintervensi. Satu, mengintervensi kebersihan. Bikin persyaratan bagi seluruh bantuan sosial negara, syaratnya adalah lingkungannya harus bersih, rumahnya harus bersih. Yang kedua, intervensi perumahannya, bangun rumah buat rumah rakyat miskin, perbanyak itu. Yang ketiga adalah diintervensi keluarga berencananya, dipersyaratkan orang yang mendapat bantuan ikut program keluarga berencana, dipaksa. Kalau nggak begitu, ini lama-lama demografi penduduk tidak akan pernah terkendali. Nanti orang itu rata-rata tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, anaknya banyak plus jorok gitu loh. Akhirnya nanti negara terus-terusan sibuk dengan bantuan sosial warga. Bapak mau ke rumah ibu atau mau ke rumah nenek? Ya kamu tinggalnya di mana? Di rumah ibu. Iya, mana rumah ibunya? Di kontrakan, tapi agak jauh. Ya, ke rumah nenek aja weh. Ya jangan, kan ke rumah ibu. Nanti kamu ada ibu dari sana. Nah. Atau enggak nanti dipanggilin ibunya. Dan tangan dulu, ibu kamunya di mana? Ibu, nah dekat deh rumah neneknya. Ini rumah nenek. Pertanyaannya adalah kenapa kamu harus ke rumah nenek? Ya rumah nenek mah agak-agak. Gak ada masalah, saya kan bukan mengontrol rumah nenek. Kamu mengontrol ibu kamu, ibu kamunya di mana? Di rumah. Ya udah di rumah kamu aja. Ya. Di mana rumahnya? Di sana tuh terus. Ya udah terus. Kamu jangan malu, aku lihat rumah kamu. Aku nggak mau, bukan mau lihat pamer rumah nenekmu yang gede. Enggak, nenek mah punya kandang ayam. Oh ya nggak ada masalah, ngapain saya lihat kandang ayam nenekmu? Saya mau lihat rumah kamu, ya kan? Di mana? Lurus. Kamu tiap hari makan sama apa? Jarang makan. Hah? Jarang pernah. Maksudnya? Jarang makan. Maksudnya pas jarang makan gimana? Kalau makan paling sama telur. Oh ya udah berarti suka makan. Iya. Sehari berapa kali kamu makan? Satu kali. Satu kali? Iya. Kenapa nggak dua kali? Tiga kali? Males. Malesnya kenapa? Udah selalu kenyang terus. Oh, perutnya terasa kenyang? Iya. Jadi sehari sekali? Kamu makan jam berapa? Jarang teratur sih Pak. Oh jarang teratur, kadang? Kadang pagi, kadang siang, kadang malam. Kadang pagi, kadang siang, kadang malam. Iya. Di rumahnya masak apa beli? Masak. Masak. Yang masaknya siapa? Mama. Rumahnya di mana rumah? Di sini Pak, nanti tepi belokan ini. Oh belok ini. Nanti lurus terus, ada gang kecil segini, masuk ke sana. Ini, belok kanan? Iya, nanti ke sana lurus terus. Iya. Oh tadi mamanya suka masak di rumah? Iya. Jadi kamu dikasih jatah 2.000 dikasih jualan kamu. Uang 2.000 diapain? Dibeliin es. Oh, terus? Kadang aku punya uang simpenan. Oh, punya tabungan kamu? Iya. Berapa tabungan kamu? Gak tahu. Iya. Kamu gak pernah keramas ya? Iya. Hah? Iya. Iya, kenapa jarang keramas? Suka mah jarang mandi. Iya, karena kamu jarang mandi kan? Iya. Mandi kamu gak sehari dua kali kan? Sehari dua kali. Oh jarang mandi gimana? Tadi jarang mandi. Kamu jarang mandi, saya tahu. Kamu mandinya seminggu tiga kali ya? Enggak. Sehari berapa? Sehari kadang dua kali, kadang sekali. Nah, kadang enggak. Iya, kamu kelihatan. Enggak Pak, sekolah kan. Iya, kamu jarang mandi. Kalau mandi, rutin mandi nggak begini, mana gangnya? Itu lurus terus dulu. Iya, ada gang udah suka lurus ini nih, gang kecil ini. Yang kaki ke dalam kan? Iya. Turunin barang kamu. Jadi bapak kamu yang mikul ini. Nah, bapak kamu susu atau mikul beras? Eh Bu, ini nganterin ini anak Bu. Ya. Ya Bu, ntar Bu. Ya. Anak. Oh yes, itu Beas di Payun. Di perapatan Beas nah. Nah, di mana itu Bu Mina berangkat? Nah.
Oh, ini kontrakannya. Ini ibunya. Iya. Oh, saya nanya pertama, anak ibu suka mandi enggak? Mandi. Suka mandi nih seminggu berapa kali? Nah, ini anak ibu jarang mandi ya? Iya. Ini mirip ibunya. Ini yang tukang usup siapa? Ayahnya. Terus usupnya di mana? Ya di mana? Oh, di Empang, di mana, Pak? Usup bayar? Enggak, Kak. Paling gratis, suka ngontrek. Oh, ngontrek. Usup. Ayahnya kerja? Ayahnya enggak, lagi nganggur udah 2 bulan. Nah, terus? Udah kerja, saya jualan. Nah, jualan apa? Jualan ini sama. Nah, ibu di rumah tadi enggak ada kerjaan dari pagi kan? Ada jualan, baru pulang tadi siang. Ibu jualan apa tadi? Sama kayak emput. Jualan dua-duanya? Iya. Bapaknya di mana sekarang? Ada itu. Mana? Mana ya? Suruh ngambil beras di depan tuh bapaknya. Udah. Ibu mana bayinya? Bayinya lagi di bawah neneknya. Neneknya. Ibu kenapa enggak beres-beres? Udah beres-beres. Balak-balak, ya, bukan. Ini enggak diberesinnya lama. Kenapa ini ngeletakin makanan di sini? Kenapa enggak rapi? Saya kasih tahu Bu ya. Kalau di rumahnya enggak rapi, jorok, rezekinya susah. Saya kasih tahu, rezekinya susah. Dan hidupnya banyak susah. Jadi bapaknya nggak kerja 2 bulan. Selama nggak kerja itu 2 bulan, apa yang dikerjakan? Ya gitu, paling cari manu. Asalnya kerja apa sih? Bangunan. Kenapa sekarang nggak ada kuliah bangunan? Iya, nggak ada. Ya. Ini bapaknya? Bukan, ini tetangga. Oh, tetangga. Nuhun, Kak. Nuhun bisa. Amin. Iya, mana suaminya? Ini itu ya, ya. Panggil, coba. Kita ini makanan apa itu, Bu? Itu dikasih di itu di Surya. Dikasih. Ya, kan aku suka jualan di Surya. Oh, ada yang Surya itu apa? Yang perumahan-perumahan itu. Malam kan ada yang ngasih. Iya. Ibu kenapa anaknya banyak? Susah kan anak banyak? Dedek. Kerjanya kuli bangunan, sekarang musep. Enggak, paling cari manuk. Cari manuk gimana? Ya mikat gitu. Jangan Pak. Dosa dong. Kan tadi itu lagi Pak, di ternak lagi. Manukur hiber kok di alam. Itu ada Pak, ada tidur. Sekarang mah lagi istirahat dulu, waktu dulu mah kerja. Enggak nyari lagi kerja bangunan? Udah, cuma ada panggilan. Bangunan Pak, ya ada. Bagian tembok, bagian apa, we? Tukang. Kontrakan sebulan berapa? 400. Beras? Bah, paling sebulan sehari. Jadi sebulan itu butuh 1,5 juta minimal. Nama bapak sekolah SMP, SD ada ya? Lalu lah, sama pokok. Toko 2 jutaan. 2 jutaan. Susu. Kecapek itu. Gimana tuh Pak? Capek oleh nasi tuh. Dari mana mencapai ini bapaknya? Mana? Nah. Aduh. Pengalaman uku aja rezeki. Pengalaman uku aja rezeki pengalaman uku. Kunaon nena ugawean? Nunggu kabar. Kabar dari? Dari teman. Biasanya rombongan mana kerjanya? Bukan rombongan sih, kadang teman manggil gitu. Kan ada rombongan biasanya pakai grup pemborong siapa? Enggak sih, teman-teman biasa gitu. Kerja di mana saja? Kenek apa tukang? Ya gimana ngebutuhinnya, kadang kenek, ayo tukang, ayo tukang. Gitu. Jadi ngenekan bisa, tukangan bisa. Alus buka budakna bager. Daekan, kan mandian. Kita mandi wae Pak. Sok disuruh wae mandi. Anaknya jarang mandi. Itu tinggal mandian aja. Anaknya bagus. Temen-temennya nah, segitu gua. Anaknya mandi. Rajin, bapaknya harus lebih rajin. Tapi ulang ngalaman uk sangabejaan. Sok ayeuna manuk jeung anakna, indukna ku bapa ditewak. Anakna telantar. Daek teu sia. Ayo, demenang. Nggak boleh, pesen saya itu. Mana Neng tabungannya coba lihat, nabungnya di mana? Hah?
kan suka beli kerudung, Pak. Nah, terus? Suka beli celana. Terus? Beli apa ya? Beli makanan sama anak-anak. Sekarang nggak punya tabungan? Ya, habis. Karena dipakai lebaran. Suka jajan seblak, Pak. Sehari itu 30.000 kalau malam. Apa tuh? Jajan seblak, jajan es. Siapa yang 30.000 jajan? Kalau suka, kalau punya uang kan royal, Pak. Kalau punya uang, kalau nggak punya uang mantep. Ya, kalau punya uang ya. Kalau sehari, kalau sehari 30.000 tidak kan? Ya, nyampai, Pak. Dia sendiri nyampai. Gimana? Kalau punya uang sendiri. Ya kalau dia punya uang, bisa habis 30.000 jajan, ya kan? Ya. Kalau punya uang, kalau nggak punya uang makan teh jajan. Iya, nah, saya kasih tahu sama Neng, ya. Hentikan biaya kebiasaan jajan. Sekarang ngapain capek-capek keliling-keliling jualan makanan, udah keringetan capek-capek, udah ada duit dijajarin lagi. Ya? Nabung. Uangnya dikumpulin, kan mau sekolah SMA nanti. Ya kan? Nabung, mandi. Ayo. Tadi udah dibeliin samponya. Apa? Minta dari saya. Mandi ya? Cek gua abis dek nih, bahkan Pak. Mandian. Mandian. Oh. Bapak anak kasep, gua agak antum bukna tuh. Oh, budak na mandian. Ulah hidung na wae nu di mandian teh. Ya ge sedih wae pari mana ge antum dan jajan, enggak boleh, ya. Biar nanti di sekolahnya enggak diledekin teman-temannya lagi. Ya kan? Dagulis, hidung na gugulis, bapak anak kasep. Imah di kota. Ya, belajar. Ya, jangan aja. Terus, ibu jualan yang punya siapa? Tetangga. Yang punya tetangga. Jadi mang dagangkeun. Dua-duana. Ini dapat 20.000 untungnya sehari. Ya, gimana habisnya, Pak? Kalau 10.000 kan enggak. Ya, rata-rata dapat 20 sehari. Ibu dapat? Paling 30 lah. Ya, 50 berdua, Akang. Kalau jadi tukang 150. 120. Raden 100. Digitkan KB. Jadilah 2 juta setengah sebulan. Pakai token Braha. Paling 20.000. 20.000. Kontrakan 400. Token 100.000 sebulan. Pempes. Kontrakan 400. Pempes. Paling mau 3 kali sehari pakai. 10.000 lah sehari. Kunaon teh diganti ku celana budak nato pakai pempes segala dicuci. Embung kan? Wah, wow, gimana? Tebeak duit teh atuh. Pempes, susu, beas, minyak goreng, jajan budak. Ampun. Dirubah bisa enggak? Jangan pakai pempes, pakai celana aja. Mana pakai celana. Itu kan hese nangan duit, Nak. Oh. Gitu. Kamu nabung nih, mulai nabung mulai hari ini. Gak boleh jajan lagi. Nih, nabung. Dagangnya terus, tingkatkan kualitas dagangnya, badannya dibersihin, rambutnya disisir rapi, ulah ruwak-ruwik diikat, dagangnya bajunya yang bersih, biar dagangnya laku. Dagang bukan karena orang kasihan, tapi memang minat untuk membeli. Gitu ya Pak, mudah-mudahan dapat proyek. Ayah anu mek mere gawe mas apa 500.000, daek tuh. Di proyek, di patimban, baik tuh. Kenal? Agung tengok. Marah tuh siapa di patimban? Daek agak banyak anak. Daek pun tuh, saya nanya. Daek, apa nyatan celah itu? Ya. Nyatan eretan. Nyatan laut. Eh, Bu, ya? Ya, ya. Gimana, Pak? Ya, ayo. Hidup sempat memuncangan.
pangudak paninengan muruh waktu satangtungan mudak lampah saampah. Saya rasa asih sing lancar ya kelahiranan, nuhun berkah. Amin. Nanti harus di ini ke Pak Aris ya, nanti Pak Aris yang nanganinya, nanti saya utus orang ke sini ya. Ya, kakak mana? Kalau nanti uang malah jadi rame. Jadi ribut. Nanti gara-gara uang jadi rame. Dengarkan apa? Pak. Kayak di YouTube, Pak. Iya, alhamdulillah. Mas Ali marah. Iya. Sadayana nuhun. Apunten mangga nuhun. Assalamualaikum. Neng. Nuhun. Pak. Ya Bu, nuhun. Ya Bu. Lemah mernah ken amarah. Suci asih heman.